Pesan makanan. Ini makanan-makanan yang sebenarnya semua spesial di sini ya. Enggak ya. Cuma ini paling favorit gua. Oke, okay, favorit Yuda. Favoritnya Arya. Favorit-favorit gua. Coba nama-namanya dah. Oke. Okay. Kalau gua nih yang pertama nih ya, favorit gua banget kalau makan di sini adalah Indomie kuah mercon. Ini rasanya segar, pedas, asam, pokoknya enak banget. Kalau yang ini adalah beef rice beef black pepper. Nah ini enak banget. Kalau minumannya, gue hobinya adalah minum soda gembira. Dan ini adalah Choco Monkey. Ntar rasanya apa gue jelasin deh. Kalau lo apa ya? Nah, ini sambil makan ya? Yo, curang ya, sudah mulai. Gak apa-apa, gue ikutan. Ya, gue juga ikutan lah. Jadi, ini nasi oseng mercon. Dia pakai nasi gurih. Yang suka pedas, wah mantap. Dicampur pakai nasi gurihnya, terus ini ada ayam teriyaki pakai nasi gurih juga, dan yang ini nasi goreng Mas Burjo. Ini wah, ini juga yang suka pedas mantap nih. Harganya dong terjangkau banget. Ini nasi goreng lagi nih. Ini juga salah, nasi goreng Mas Burjo cukup bawa uang 21.000, kalian udah bisa nyobain nasi goreng Mas Burjo 21.000 doang. Terus yang oseng mercon pakai nasi gurih, ini harganya berapa? 20.000. Seriusan, baru mau bilang 35. Murah banget, murah jangan banget. Rasa begini 20.000 murah banget cuy. Ini bahkan yang gua yang nasi black pepper ini harganya cuma 27.000. Di mana lagi tau nggak? Ya nggak. Ini tongkrongan begini di mana lagi coba? Yang murah-murah. Dan Indomie kuah mercon harganya cuma 22.000 aja. Yoi. Mantap. Tadi harganya yang mana yang belum disebut? Nih. Nah tuh. Ini harganya 18.000. Chicken teriyaki. Bikin shock. Jadi cobain di sini. Cobain tempat nongkrongnya. Cobain rasa makanannya, insya Allah nanti. Ya. Ya. Oke, kita mau lanjut makan dulu ya, Dayang. Yes. Jangan lupa mampir ke Burjo. Dan di follow Instagramnya. Yo, coba. Lalu di blog, tau nggak ya? Di follow aja. Thank you. Selamat makan. Dah. Sekarang makan dulu. Hai. Oke. Kita lagi berada di Burjo. Jadi udah pesan makanan. Ini makanan-makanan yang sebenarnya semua spesial di sini ya. Enggak ya. Cuma ini paling favorit gua. Oke, okay, favorit Yuda. Favoritnya Arya. Favorit-favorit gua. Coba nama-namanya dah. Oke. Okay. Kalau gua nih yang pertama nih ya, favorit gua banget kalau makan di sini adalah Indomie kuah mercon. Ini rasanya segar, pedas, asam, pokoknya enak banget. Kalau yang ini adalah beef black pepper. Nah ini enak banget. Kalau minumannya, gue hobinya adalah minum soda gembira. Dan ini adalah Choco Monkey. Ntar rasanya apa gue jelasin deh. Kalau lo apa ya? Nah, ini sambil makan ya. Yo, curang ya, sudah mulai. Gak apa-apa, gue ikut. Ya gue juga ikutan lah. Jadi ini nasi oseng mercon. Dia pakai nasi gurih. Yang suka pedas, wah mantap. Dicampur pakai nasi gurihnya, terus ini ada ayam teriyaki pakai nasi gurih juga, dan yang ini nasi goreng Mas Burjo. Ini wah, ini juga yang suka pedas mantap nih.
harganya dong. Terjangkau. Terjangkau banget. Ini nasi goreng. Nasi goreng lagi. Nih, iya kan salah. Nasi goreng Mas Burjo. Cukup bawa uang 21.000 kalian udah bisa nyobain nasi goreng Mas Burjo. 21.000 doang. Terus yang oseng mercon pakai nasi gurih, ini harganya berapa? 20.000. Seriusan baru mau bilang 35. Wah, murah banget, murah dengan banget. Rasa begini 20.000 murah banget cuy. Ini bahkan yang gua yang nasi black pepper ini harganya cuma 27.000. Di mana lagi tau enggak? Ya enggak. Ini tongkrongan begini di mana lagi coba yang murah-murah. Dan Indomie kuah mercon harganya cuma 22.000 aja. Mantap. Tadi harganya yang mana yang belum disebut? Nih, nah tuh. Ini harganya 18.000 chicken teriyaki. Bikin shock. Cobain di sini. Cobain tempat nongkrongnya. Cobain rasa makanannya. Insya Allah nanti. Ya. Ya. Oke, kita mau lanjut makan dulu ya. Yes. Jangan lupa mampir ke Burjo dan di follow Instagram ya. Coba. Lalu di blog, tau nggak ya? Di follow aja. Thank you. Selamat makan. Dah.